Assalamualaikum Sobat Wismania, jumpa kembali di channel kami. Dan pada video kali ini kami berada di garasi Pak Haryanto Kudus, di mana di sini ada dua armada yang baru datang tadi malam. Ini ada Mas Aris di sini. Coba kita cek armada tersebut satu persatu. Ini dari belakang ada Jetbus 2 Plus HDD New Setra, platnya K1516 FM. Nampaknya ini juga X dari Subur Jaya dan Anugrah Abadi Trans ya. Coba kita tengok armada ini. Ini armada yang berliveri silver, ini hitam silver putih, menggunakan mesin Mercedes-Benz. Ini armada yang menggunakan livery putih silver hitam, ini menggunakan mesin Hino RK 260, bodi Jetbus 2 Plus. Kita lihat di kondisi belakang. Masih bersih, masih layak jalan. Ini merupakan X dari Anugrah Abadi Trans, yang dulunya juga milik dari Subur Jaya. Dari Subur Jaya dibeli oleh Anugrah Abadi Trans, lalu dibeli oleh PO Haryanto. Jadi total yang masuk ada 3 unit. Ini bus masih dalam keadaan mulus, bus pariwisata. Masih live spring ini, pakai Hino RK8 nih. Ini stiker yang lama. Ini kita lihat kondisi di samping kanan. Armada juga masih bersih. Ini sisi depan ya. Lambada. Coba kita cek masuk ke dalam. Dashboard Hino. Pakai seat 22 X pariwisata. Bisa melihat pariwisata ya. Kondisi dalamnya juga masih bagus. Model AC-nya ini.
terus ada LCD juga. Nah, ada TV LCD. Coba kita lihat-lihat yang armada kedua. Ini mungkin sekitar tahun 2017 untuk unitnya ya. Dan ini yang unit kedua. Putih, hijau, hitam. Juga dari Anugrah Abadi Trans. Ini bodi-bodinya juga masih bersih, cuma memang agak kotor. Mungkin armada lama tidak dipakai. Platnya K1526BW. Ini terlihat bekas stikernya yang dikelupas. Ini masih layak jalan, masih bagus. Ini juga menggunakan mesin Hino RK8 bodi Jetbus 2 Plus karoseri Adiputro. Kalau corak liverinya sama, cuma dia beda warna ya. Yang ini silver, yang ini hijau. Eks pariwisata juga masih leaf spring. Ini bodi-bodinya masih bersih, memang cuma agak kotor. Ada 3 armada Ace Anugrah Abadi yang sudah masuk garasi Barianto Kudus, sudah dibeli. Namun untuk total jumlah semuanya kita masih belum tahu. Ada 3 unit yang sudah masuk di garasi ini. Sama yang warna pink. Berarti ada hijau, silver, sama pink. Ini kalau untuk dibuat ngelen masih layak, cuma memang nggak ada toilet karena memang eks pariwisata di Pantura ini. Isi di sebelah kanan. Kursi driver. Coba kita lihat masuk yang armada kedua ini. Dashboard Hino.
kondisi di dalam bus juga masih bersih, masih bagus. Ini juga menggunakan, oh yang ini seat 23 ini. Seat 23. Ya warna silver tadi seat 22. Ada lampu diskonya juga. Ini bentuk AC-nya juga ada LCD TV. Jadi ini kesimpulannya, dua armada yang baru datang merupakan armada X dari Anugrah Abadi Trans yang dulu milik PO Suburjaya lalu dibeli oleh PO Haryanto. Ada tiga unit yang masuk, berarti yang warna livery pink, silver, sama yang hijau. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kritik serta sarannya bisa langsung tulis di kolom komentar.